Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat stiker Telegram. Okey, mungkin ramai yang dah tahu, tapi saya nak tunjukkan cara yang mudah dengan menggunakan handphone sahaja. Okey, caranya kita mestilah ada stiker yang kita dah buat sendiri. Okey, yang ni stiker yang saya dah buat. Okey, kita pastikan background belakang tu dah tak ada. Okey, kemudian kita pergi ke Telegram. Kita cari stiker. Okey. Kemudian kita klik start. Okey, ni sebab saya dah guna, dia restart kan. Okey, kemudian klik new pack. Okey. Kemudian dia kata dia suruh pilih nama. Contoh saya nak pilih nama Don't Forget. Okey. Ikut ukuran yang ini, dia suruh send stiker kita. Okey, kita pergi ke stiker kita. Kemudian kita resize. Kita pergi ke resize, kita ikut dia punya ukuran tadi 512. Okey, resize, kemudian kita download lah. Okey. Kemudian kita pergi ke Telegram semula. Kita masukkan stiker kita yang dah siap tadi. Lepas tu dia kata please attach image as file. So kita pergi semula ke file, lepas tu kita pergi ke gallery. Kemudian kita masukkan semula. Okey, dah jadi. Sekarang dia suruh kita bagi emoji apa-apalah yang relate dengan kita punya stiker itu. Okey, contoh emoji. Okey. Okey, dah jadi. Publish. Okey, skip. Dia suruh masukkan short name. Apa eh? Jangan lupa. Tapi kita kena rapatkan nama tu. Okey, dah taken. So, masukkan don't forget. Tak kisahlah apa-apa nama yang kita nak letak. Okey. Sekarang stiker kita dah jadi. So, dia bagi link. Okey. Dah ada link. Kemudian kita klik link tersebut. Then, dia suruh add one sticker. So, kita klik je add one sticker. Okey, dia dah add ke dalam kita punya Telegram. Kemudian kita check dekat sini. Okey, dah ada. Okey, sekarang dah jadi kita punya stiker. Kemudian kita try lah. Okey, dah jadi dah stiker kita. Okey. Macam ni je lah cara buat stiker Telegram. Okey, semoga ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.